Hai semua, nama saya Sarah. Saya berumur 8 tahun. Sarah memang suka pergi sekolah sebab saya ada banyak kawan. Tetapi... Yee, peliknya gigi Sarah. Kenapa gigi Sarah macam ni? Hadonya. Ma, esok Sarah tak nak pergi sekolah. Kenapa ni Sarah? Tak seronok ke pergi sekolah? Ada orang bully Sarah ke? Semua orang cakap gigi Sarah pelik. Tak apa, janganlah risau. Esok mak bawa jumpa doktor gigi. Hai, selamat pagi. Saya Dr. Jen. Hari ni datang nak buat apa ya? Selamat pagi, doktor. Kenapa gigi depan anak saya sangat jarang dan sengit? Gigi dia kan cantik sebelum ni. Oh. Pernah tak Puan dan Sarah dengar cerita Ugly Duckling? Anak itik yang hodoh. Panas, sebiji telur ibu itik mula menetap. Dan anak-anak itik itu mula muncul melalui cengkerang seekor demi seekor. Tetapi salah seekor anaknya nampak lain. Anak itik ini sangat ceria dan akan ikut serta dalam setiap permainan yang dimain oleh adik-beradiknya. Tetapi malangnya, mereka tidak mahu bermain dengannya. Dia tak faham mengapa tiada sesiapa menyukainya. Tetapi ibu kata yang dia istimewa. Ibu tetap menyayanginya dan selain itu tidak penting. Sehinggalah satu hari, dia nampak bayangannya dalam air. Saya sangat hodoh. Sebab itulah tiada sesiapa suka saya. Fikir anak itik itu dan memutuskan untuk lari daripada rumah. Dia meninggalkan rumah dan berlalu pergi. Akhirnya, tiba musim bunga dan anak itik itu sangat gembira kerana boleh berenang semula. Satu hari, ketika sedang berenang, dia ternampak seekor putri angsa cantik di tasik lalu jatuh hati padanya. Walau bagaimanapun, anak itik itu berasa malu dan dia menundukkan kepalanya dalam kesedihan. Secara kebetulan, dia melihat ke dalam lopak air dan apa yang dia nampak dalam bayangannya, ia bayangan seekor angsa. Dia bukan lagi seekor itik yang kelabu dan hodoh. Anak itik itu terkejut. Dia telah berubah menjadi angsa yang cantik. Sekarang saya faham, adik-beradik saya semuanya anak itik. Tetapi saya seekor angsa, fikirnya, lalu berenang ke arah putri angsa yang cantik itu. Anak itik hodoh itu mendengar angsa-angsa berkata yang dialah yang paling cantik antara semua. Kini, dia bukan lagi anak itik yang hodoh. Tak lama kemudian, angsa kaca itu berkahwin dengan putri angsa yang cantik dan mereka hidup bahagia selamanya. Inilah cerita pasal seekor anak itik yang hodoh berbanding adik-beradik yang lain. Ia adalah satu fasa sementara yang terjadi semasa gigi kekal mula keluar untuk menggantikan gigi kacip susu. Selalu berlaku ketika kanak-kanak berusia 8 sehingga 9 tahun. Gigi kacip kelihatan sengit ketika ini kerana kedua-dua belah gigi taring yang masih belum keluar menekan akar gigi kacip, menyebabkan gigi kacip kiri dan kanan sengit ke tepi. Ini membuatkan gigi kacip tersebut kelihatan sengit dan jarang. Fasa ini bersifat sementara dan akan diperbetulkan dengan sendirinya setelah gigi taring kiri dan kanan mula keluar. Tapi janganlah risau puan. Biasanya keadaan akan berubah dan susunan gigi akan jadi lebih teratur apabila berumur sekitar 12 tahun. Oh, begitu rupanya. Saya dah faham, doktor. Terima kasih. Dengar tak, Sarah? Gigi Sarah akan jadi cantik selepas ini. Baiklah, Mak. Esok, Sarah nak bagi tahu kawan-kawan. Sarah akan menjadi semakin cantik bila dah besar nanti. Terima kasih, doktor. Jumpa lagi.